Assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi dengan Saf Fishing. Kita bolang lagi bos. Ini tapi saya langsung aja nih bos. Udah manjat di pohon nih. Saya pasang paku ya manjatnya. Soalnya pohonnya apa? Rimbun. Banyak kali akarnya bos. Ini saya aja. Aduh. Kayak gini modelnya bos. Gimana manjatnya nih? Kalau nggak pakai paku nggak bisa bos. Kita cari amannya aja. Sarangnya di sana. Aduh, sarangnya dalam semak-semak. Lama kali bos. Nanti kita langsung untuk perjalanannya nggak saya rekam ya bos ya. Maaf. Ini kameranya nyantol-nyantol. Nanti kita pas di sarang aja nanti. Oke, kita lanjut bos. Oh iya, jangan lupa bosku. Dukungan, mohon dukungan, like, komen, juga subscribe ya bos ya. Oke bos, kita lanjut. Alhamdulillah mas bro, mekap mas bro, manjat posisi kayak gitu tuh. Akarnya penuh, posisinya condong ke sini pula dia. Nah, ini penampakan sarangnya bos. Dari kecil nampak, dari bawah nampak kecil. Banyak setelah di atas besar juga bos. Mantap ya bos ya. Mudah-mudahan ada isinya lah. Susahnya kayak gini. Namanya nampaknya rendah tinggi juga bos. Sarang muda juga bos. Sarang lama buat sarang baru lagi dia. Ada juga bos sarang di ujung sana. Ah tapi mau terbos bos. Gak ada gigi. Gue tarik dulu. Rupanya sarang udah tua dia buat baru lagi bos. Itu yang baru sana yang muda. Buang aja nih. Sampai di akar. Walah nyangkut-nyangkut enggak karu-karuan bos. Ini pakai kamera kepala. Ribet, bos. Saya buat satu potongan tapi masya Allah tebelnya bos. Subhanallah, gak sangka satu potongan tapi panjangnya ke bawahnya itu ada 2 jengkal itu. Alhamdulillah tuh. Tebelnya bos sarangnya ya. Tetap ya bosku, kita lanjut turun aja. Sisinya agak apa susah ini. Terima kasih yang udah setia mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.